Hari ini Selasa 21 Juni 2022, Presiden Jokowi genap berusia 61 tahun. Presiden lahir dari keluarga sederhana. Sang ayah bekerja sebagai penjual kayu dan tinggal di bantaran Kali Karanganyar. Meski begitu, tak lantas menghalangi langkahnya hingga menjabat sebagai wali kota Solo dan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kehidupan Jokowi di masa kecilnya jauh dari kata berkecukupan, bahkan mengalami kesulitan untuk membayar sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jokowi pernah merasakan pahitnya hidup, bahkan untuk makan sehari-hari ia harus membagi satu buah telur menjadi 4 bagian untuk satu keluarga. Ia juga pernah merasakan pilunya penggusuran sebanyak 3 kali hingga membuatnya harus berpindah-pindah tempat untuk tinggal. Lantaran kesulitan tempat tinggal, Jokowi pernah numpang menginap di rumah seorang teman. Dikutip dari Gramedia.com, Senin 20 Juni 2022, Jokowi juga pernah merasakan berdagang keliling. Dikutip dari Gramedia.com, Senin 20 Juni 2022, Jokowi juga pernah merasakan berdagang keliling menjadi ojek payung dan kuli panggul untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan membantu sang ayah. Jokowi memulai karir politiknya di PDIP dan menjadi wali kota Solo pada 2005. Namanya kembali terpilih menjadi wali kota Solo pada periode berikutnya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo, dari merenovasi pasar tradisional hingga merelokasi warga miskin di bantaran sungai ke tempat tinggal yang layak. Beberapa pihak menyebut langkahnya memindahkan warga miskin ke bantaran sungai merupakan ingatan Jokowi semasa kecil yang pernah tinggal di daerah serupa. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Solo berbenah menjadi kota kecil yang indah dan rapi. Selain itu, Solo juga banyak menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Jokowi dikenal dekat dengan masyarakat. Berbekal hal tersebut dan prestasinya selama menjadi wali kota Solo, ia kemudian maju dalam Pilkada Jakarta. Langkahnya tak sia-sia karena ia terpilih menjadi gubernur DKI pada 2012 lalu. Jokowi selama ini terkenal dengan istilah belusukan yang kemudian menjadi populer di kalangan elit politik. Ia juga identik dengan kemeja putih, celana hitam, serta baju kotak-kotak. Hingga Jokowi memutuskan untuk maju menjadi capres 2014 dengan revolusi mentalnya. Ia dan pasangannya, Yusuf Kala, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden ke-7 Indonesia. Mereka mengalahkan Prabowo Hatta Rajasa pada pemilu periode 2014. Ia kemudian kembali menjadi presiden pada periode 2019-2024 dengan pasangannya, Ma'ruf Amin. Mereka berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Prabowo Subianto, Sandiaga Uno.